نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat yang banyak. Di antara nikmat-nikmat yang banyak itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak mampu menghitungnya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu nikmat pernafasan. Cuba bayangkan wahai para musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar yang dirahmati, bagaimana kalau sekiranya nafas kita dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu kita tiada lagi di dunia ini. Tapi dengan nikmat pernafasan yang kita mampu menghirup udara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan pernafasan tersebut sehingga mengalir ke dalam setiap tubuh badan kita, menjadikan kita orang yang ditulis oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, zakiran lillah, orang yang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi berada di dalam program Kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana membincangkan mengenai hadis-hadis ringkas daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipetik daripada kitab Tuhfatun Nazirin, syarah kepada kitab Mukhtarul Hadis Syarif Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihimpunkan hadis-hadis oleh guru yang mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibnu Syekh Abi Bakar bin Salim, rektor kepada satu pengajian tradisional Islam di bumi Tarim Hadramaut Yaman. Hadis kali ini iaitu hadis yang kedua yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أبغض الرجال إلى الله الألد الخصب. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang kedua pada kali ini membincangkan mengenai pemuda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita dengar hadis ini disebutkan abghadur rijal, abghad iaitu diambil daripada kalimah baghad, iaitu kalimah benci. Baghada yabghudu, iaitu abghad, paling dibenci, klimaks benci. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci kepada pemuda, ar-rijal iaitu pemuda. Walaupun kalimah ini digunakan untuk satu kalimah ar-rijal, ar-rijal pemuda, tapi dipanggil dalam kaedah ilmu hadis, bila sebut ar-rijal yadkhul alal mar'ah kadhal, bila sebut tentang lelaki masuk kepada perempuan juga. Jadi pemuda pemudi, pemuda pemudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada lelaki ataupun perempuan. Abghadur rijali ilallah, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-aladul khasim, iaitu orang yang sentiasa ataupun hidupnya sentiasa dipenuhi ataupun dilazimi dengan khusum. Apa khusum ini? Iaitu khusumah, syiddatul khusumah, iaitu orang yang sentiasa mencari-cari macam mana nak berbalah, macam mana nak bergaduh, macam mana nak berdebat. Sentiasa dia mencari-cari dan dia ambil peluang bagaimana nak bergaduh dengan orang. Al-haris alal khusumah, iaitu kalau kita peka ataupun kita prihatin kepada benda yang baik, tak mengapa. Tapi dia prihatin kepada cara macam mana nak bergaduh, macam mana nak cari pergaduhan, perbalahan. Maka hadis ini nak menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW
mengatakan ada pemuda-pemudi yang dibenci oleh Allah SWT kerana sifat mereka itu seperti telah diberikan makan. Macam kita lah hari ini, kalau tak makan, lapar. Kita lapar, kita perlu makan. Tapi bagaimana kalau makanan yang kita suapkan itu suapan-suapan untuk merosakkan diri kita? Kalau kita makan untuk tubuh badan, untuk menaikkan gizi, keseimbangan badan, alhamdulillah, protein, karbohidrat, vitamin, ini semua tak mengapa. Tapi kalau yang kita bagi makan itu semuanya sum, racun, penyakit, yang sakit bukan sakit yang zahir tapi sakit yang batin. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW kata, orang yang sentiasa hidupnya mencari orang bergaduh, sehingga kan dia rasa kalau dalam diri dia satu pagi ataupun petang tak ada nak bergaduh dengan orang, ataupun satu hari dalam satu saat ataupun satu minit tak bergaduh, tak sah. Mesti nak bergaduh. Oleh sebab itu orang yang begini dibenci oleh Allah SWT. Bukan dibenci saja, bahkan paling dibenci oleh Allah SWT. Wahai para musyahidin yang dirahmati Allah SWT, nakkah kita menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah SWT? Kalaulah kita hidup dalam dunia ini, kita duduk dalam rumah kita, kita duduk dalam rumah, keluarga kita ada, tapi setiap abang, kakak, adik-beradik kita semua benci dengan kita. Walaupun kita di luar dipandang baik, walaupun dipandang mulia, tapi kalau ahli keluarga kita tak suka kita sebab sebenarnya ada perangai yang kita sorok pada orang ramai, tapi sebenarnya perangai itu ditunjukkan kepada ahli keluarga kita, tak seronok kita hidup di dunia ini. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita supaya jangan jadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW, yang walaupun orang membenci Nabi SAW, Rasulullah tidak pernah membenci kepada orang tersebut dengan zat orang itu. Naam. Ya, wahai para musyahidin yang dirahmati Allah SWT, kita benci kepada sifat tak mengapa. Tapi kita benci kepada zat, sedangkan zat kita semua kadang-kadang ada buat salah, buat silap, bukan dengan orang, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tak pernah pun tutup rezeki kita, Allah tak pernah pun tahan rezeki kita. Tapi kenapa kita ini menutup rezeki Allah Subhanahu wa taala? Tetapi kalau kita nak menjauhkan kerana mungkin kita tak kena, tak secocok dengan dia, takut nanti makin marah kita, makin geram kita, maka yang pertama saya katakan tadi, jangan kita benci kepada seseorang dengan zatnya. Kerana zatnya kita tidak boleh benci sebab dia tetap hamba Allah Subhanahu taala. Tapi perangai kita boleh benci. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, Sayyidul Anbiya, penghulu kepada para nabi, Sayyidul Rusul, penghulu kepada para utusan, segala utusan, hatta ad-du'at, hatta pendakwah, hatta orang-orang yang ingin mengajak manusia kepada kebaikan. Sedarilah bahawasanya Nabi Muhammad SAW pun pernah dibenci, pernah dikutuk, pernah dihina. Tapi bagaimana tindak balas Nabi SAW kepada orang yang membenci Nabi SAW? Kita ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW duduk jiran Nabi SAW Yahudi. Jiran Nabi SAW Yahudi, kita jiran kita orang Islam sendiri pun kadang-kadang kita tak bertegur sapa. Ini jiran kita, jiran Nabi SAW Yahudi. Dan Yahudi itu sentiasa letak sampah-sampah, letak kekotoran di depan rumah Nabi SAW. Setiap kali Rasulullah pulang atau Rasulullah keluar daripada rumah, nampak sampah ada di hadapan rumah Nabi SAW. Rasulullah dengan mudahnya mengangkat sampah tersebut, lalu Rasulullah SAW meletakkan di dalam tong sampah ataupun di dalam tempat sampah. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW selepas itu. Walaupun kenapa agaknya pemuda tadi, orang tadi, jiran sebelahnya letak sampah, maknanya benci. Tapi bagaimana tindak balas yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana sampah itu dinampak pada Nabi SAW, Rasulullah ambil sampah dari Rasulullah buang. Sampai satu hari, ini yang pelik,
Ini yang ajaib pada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai para musyahidin, wahai para pendengar yang dirahmati Allah SWT, tirulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah SAW keluar daripada rumah Nabi SAW, tengok sampah tiada. Lalu Rasulullah SAW fikir, kenapa sampah tiada? Dan Rasulullah pelik. Bukan pelik sebab, oh lega sampah dah tak ada. Tapi Rasulullah SAW kata, kenapa sampah tiada? Maknanya, mungkin orang yang hantar tadi sudah sakit. Lalu Rasulullah SAW tahu yang buang itu jirannya. Lalu Rasulullah SAW menziarahi jirannya. Rupanya jirannya sedang sakit. Rasulullah SAW datang bawa makanan lagi, bawa sup, bawa makanan itu supaya segar. Akhirnya Yahudi tadi segan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis yang tersebut, hadis yang disebutkan sebentar tadi, hadis kedua daripada kitab ini, mengambil faedah daripada hadis tersebut. Yang pertama sekali, seorang yang dirinya disebukkan ataupun dilazimi dengan perdebatan, dengan pergaduhan, dengan perbalahan yang tidak benar, maksudnya pergaduhan yang batil, pergaduhan yang tidak ada manfaat, maka sebenarnya dia membayar saham untuk diri dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan hari ini ada orang yang sibuk dengan berjidal, berdebat, bergaduh pagi, petang, siang, malam, bergaduh saja, silap-silap hari bulan, sampai tidur pun dia mimpi dia bergaduh. Dan yang keduanya, iaitu nak menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang yang mempunyai sifat untuk berdepan dengan orang yang sentiasa bergaduh, sentiasa berdebat. Sebab dia kata, kalau aku ikut macam dia juga bergaduh, bertengkar, jadi aku pun sama macam dia. Bak kata orang Melayu, 2x5 saja. Orang yang kamu berdepan pun sama, dan kamu pun nak radul fa'il, kamu nak lawan balik, tindak balas kamu pun macam dia juga. Takut-takut kamu juga termasuk di antara orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. A'azanallahu minhu. Mudah-mudahan kita semua dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat yang dikeji, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama dengan orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Bishamiha yuslah adh-dhahir lana wal khafa, ya bakhtuman lin nabi fi kulli hal iqtafa. Allah 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 Allah.